Palukman meminjam uang di bank sebesar 120 juta selama 1 tahun dengan jumlah bunga 20% per tahun. Selama 1 tahun tersebut, Palukman harus membayar angsuran per bulan sebanyak pinjaman ditambah bunga, kemudian nanti dibagi 12. Jadi berapakah angsuran yang harus dibayar oleh Palukman setiap bulannya? Diketahui BA atau banyak angsuran adalah 12 bulan, PB atau persentase bunga adalah 20%, JP atau jumlah pinjaman adalah 120 juta. 1. Turun BA atau banyak angsuran 12 bulan, kita letakkan di sini. PB persentase bunga 20%, tapi di sini kita tulis 20/100. JP jumlah pinjaman 120 juta. Di sini juga JP 120 juta. 1/12 turun 120 juta juga turun. 20/100 kita sederhanakan menjadi 1/5. 1/12 turun 120 juta turun. 1 dikali 120 juta, tetap 120 juta dibagi 5 sama dengan 24 juta. 24 juta ditambah 120 juta sama dengan 144 juta. 1/12 turun 144 juta dikali 1, tetap 144 juta dibagi 12 sama dengan 12 juta, berarti angsuran per bulannya adalah 12 juta. Jadi angsuran yang harus dibayar oleh Pak Lukman setiap bulannya adalah 12 juta rupiah.